Pemirsa, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri telah merealisasikan KTP digital. Namun di Kota Palembang, sejumlah warga mengaku belum tahu mengenai program KTP digital. Hal ini terungkap berdasarkan pantauan PalTV di kantor Dinas Catatan Sipil Palembang. Sejumlah warga Kota Palembang mengaku belum tahu mengenai program KTP digital. Erna, salah satu warga Kelurahan Sukabangun yang ditemui saat membuat KTP di kantor Disdukcapil Palembang mengatakan, belum tahu bakal ada KTP digital dan bahkan belum mendengar. Dirinya baru saja mengurus membuat KTP Disdukcapil Palembang. Belum tahu. Dari sosialisasi dari kecamatan. Belum dengar. Enggak tahu nih yang jadi KTP digital loh. Jadi mau sekarang ini buat KTP yang rekam elektronik ya? Ya, elektronik. Hal serupa dikatakan Meli, warga Jalan Sekip Kecamatan Kemuning, belum ada yang menjelaskan tentang KTP dan dirinya masih diberi KTP biasa, dan untuk itu Meli berharap agar kebijakan program KTP digital lebih disosialisasikan lagi. KTP elektronik atau KTP apa nih? KTP elektronik. Elektronik. Bu, ibu kami ganti status. Oh, ibu udah tahu belum ada KTP digital itu? Belum tahu. Belum ada sosialisasi dari kecamatan, gua enggak tahu. Dia belum tahu nih KTP digital itu apa ya? Oke. Berarti masih tahunya KTP yang biasanya lah, elektronik ini. Sementara itu dari pihak Dinas Catatan Sipil Kota Palembang yang coba dikonfirmasi, belum bisa memberikan konfirmasi terkait KTP digital dikarenakan Kepala Dinas dan para kabid di Dinas Catatan Sipil sedang dinas di luar kota. Aji Delia, PalTV.